ketemu lagi sama saya Hendy Kusyepe dan lightgroupindonesia.com. Kita mau ngobrolin tentang Dakraton hari ini karena kita kirim Dakraton nih lagi ya nih ke Magelang, ke daerah di dekat terminal Magelang ya. Teman-teman, Dakraton itu adalah singkatan dari dak keramik beton. Ya, loh kok ada keramiknya? Buat apa sih itu? Buat ini kendil. Bukan ya. Kita membuat dak ya, plat lantai tetapi dengan komposit. Komposit itu campuran antara material berbahan dasar tanah liat dan beton, semen, kerikil, pasir ya. Nah, barangnya kayak di belakang guys. Ini yang material keramiknya yang untuk ngedak, namanya dak keraton. Nah, dak keraton ini sudah SNI guys. Jadi secara teknologi itu sudah diperbolehkan, sudah lama sejak tahun 70 ya, sudah diperbolehkan dipasang di Indonesia. Nah, teman-teman, kelebihannya apa sih dak keraton ini? Kelebihannya adalah dak keraton ini lebih ringan dibandingkan beton. 50% lebih ringan dibandingkan beton. Artinya aman untuk penghuni di bawahnya dan hemat untuk struktur-strukturnya. Oke, teman-teman, kalau butuh dak keraton di Jawa Tengah dan DIY, atau kalian yang di seluruh Indonesia, bisa kontak lightgroupindonesia.com atau www.dakraton.jogja.com atau www.dakraton.id, atau teman-teman bisa langsung kontak ke WhatsApp 0818 041350008. Dadah.